Warga Gedung Ranti, Desa Ngelipar, Gunung Kidul, Yogyakarta merekam detik-detik datangnya puting beliung. Warga histeris ketakutan saat sapuan puting beliung menerjang permukiman warga pada Kamis petang. Puting beliung datang disertai hujan yang sangat deras. Selain menumbangkan pohon, puting beliung juga merusak 48 rumah warga. Satu di antaranya rata dengan tanah. Terutama atap rumah ini yang banyak, karena atap juga ada yang dari gendeng maupun ada yang dari asbes, ini terbawa angin. Ini sementara yang kami kuliah seperti itu, kemudian ada beberapa yang parah karena kena pohon yang tumbang. Pasca terjangan puting beliung, puluhan warga memilih tidur di luar rumah. Selain karena rumah mereka rusak, bagian dalam rumah warga juga basah. Meski puluhan rumah warga rusak, namun tidak ada korban jiwa akibat terjangan puting beliung. Akibat kejadian tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Warga berharap Pemkab Sleman bisa memberikan santunan agar warga bisa segera memperbaiki rumah mereka yang rusak.